Moonlight Nana. Halo semua, saya Moonlight Nana dan ini merupakan video tutorial MediBang Paint Pro saya yang ke-36. Diharap dapat membantu Anda memulakan langkah dalam menceburi lukisan digital Anda. Di video tutorial yang lepas, Anda belajar menampal bahan di suatu kawasan spesifik di canvas. Untuk video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk mengubah warna material atau bahan yang ditampal dan bagaimana untuk membuat suntingan ke atas bahan item. Sila ingat bahwa kita masih dalam uh, topik perkhidmatan awan medibank, tapi untuk kali ini sambungan internet tidak wajib. Oke, okay, mari mula. Seperti yang Anda lihat di tertingkap bahan yang ini, kebanyakan bahan-bahan adalah hitam putih, tapi memang ada juga yang berwarna punya macam yang ini, atau bahan-bahan uh, premium. Walaupun kebanyakannya adalah dalam hitam putih, Anda masih boleh mewarnakan bahan. Saya akan tunjukkan caranya. Oke, okay, lihat canvas sekarang ini. Anda, yang ini merupakan bahan tampalan yang kita buat di video tutorial yang lepas. Saya akan gunakan yang ini untuk membuat demo. Oke, okay, sekarang ada beberapa bahan yang ditampal di layer. Semuanya hitam putih atau sekurang-kurangnya warna uh, kelabu dengan rona warna yang berlainan. Mari warnakan bahan yang ini. Oke. Okay? Untuk mewarna bahan, tandakan Protect Alpha uh, untuk layer yang ini dulu. Apabila Protect Alpha diaktifkan, hanya lukisan sedia ada di layer tersebut saja yang boleh diubah atau disunting. Sila rujuk video tutorial MediBang 27 untuk ketahui lebih lanjut tentang Protect Alpha. Oke, okay, protect alpha diaktifkan uh, di layer ini dan seterusnya saya akan pilihkan warna yang akan menggantikan hitam putih yang ini. Oke, okay, sebagai contoh saya pilihkan warna merah yang ini. Lepas itu saya akan pilihkan fill tool yang ini, lalu uh, kenakannya ke atas bahan macam yang ini. Sebagai contoh begini, oke? Okay. Dan serta merta bahan telah pun bertukar warna sebenarnya tidak semestinya gunakan um, fill tool untuk ubah warna anda boleh juga menggunakan brush tool untuk uh, dan buatkan seperti yang ini oke okay? uh, anda boleh juga gunakan mana-mana tool function, feature atau lain-lain untuk warnakan bahan tampalan selain um, protect alpha anda boleh juga gunakan clipping layer yang ini ya berfungsi macam protect alpha cuma dia di layer yang lain. Oke. Okay. Jadi uh, jika Anda tidak tahu tentang apa itu clipping, sila rujuk uh, video tutorial MediBang 27. Oke, okay. video tersebut akan menerangkan tentang clipping layer juga. Tapi untuk yang ini biar saya tunjukkan satu lagi untuk membuatkan clipping ni, anda buatkan dulu satu layer baru. Di layer yang baru ini anda uh, aktifkan clipping jadi untuk clipping ini dia seperti protek alpha, cuma dia berada di uh, layer yang lain kan. So sebagai contoh saya akan pilihkan warna yang lain dan saya ubahkan warna di sini. Oke, okay, jadi inilah dia clipping layer. nah, macam ini, semua ini. Oke, okay, uh, jadi uh, itulah dia ca dua cara untuk mengubah warna bahan. Anda haruslah mengaktifkan protek alpha di sini protek alfa uh, di sesuatu layer itu atau buatkan clipping layer dulu sebelum Anda mengubah warna. Jika Anda uh, tidak mengaktifkan protek alfa atau membuat layer clipping layer, yang ini yang akan terjadi. Sebagai contoh yang macam ini kan, saya akan uh, saya akan tutupkan protek alfa yang ini dan sekarang apabila saya coba untuk mewarnakan Mana-mana uh, bahan tampalan ini, dia akan jadi seperti yang ini. Sebagai contoh, kan, macam ini: ah, lihat, dia tidak uh, mewarnakan bahan tampalan itu. Se Sebaliknya, dia buatkan warna dia sendiri dekat atas. Oke, okay? jadi, jadi inilah yang akan terjadi apabila Anda coba mewarnakan bahan tampalan tanpa mengaktifkan protek alpha atau pasang clipping layer oke okay? jadi sekarang mari kita coba lagi di bahan tone lain yang ini sekarang kita tutupkan yang ini dan mari kita coba yang ini sekarang saya akan buatkan dia satu gradient dan kita lihat apa yang akan terjadi dan inilah dia hasil uh, mengubah um, warna tampalan bahan bahan tampalan di sini oke okay? Jadi uh, so dia sangat cantik bila Anda menggunakannya dengan betul. Tapi ingat tekan uh, aktifkan dulu Protect Alpha. Jadi sekarang Anda sudah tahu bagaimana untuk tukar warna bahan tampalan. Ya, sangat mudah dilakukan dan saya harap Anda boleh buat. Oke, okay? yang seterusnya nih saya akan ajar macam mana menyunting atau membuat perubahan ke atas um, bahan item. Oke, okay, saya hai dulu semua bahan ini dan saya buat satu layer baru ok uh, saya buatkan untuk kita pilihkan yang ini item yang ini saya akan letakkan dia di sini dan jadi yang ini dia adalah bahan item sehingga satu tahap saya boleh ubahkannya dari segi dia punya size, saya boleh ubahkan sedikit bentuknya, macam ini and then, uh, saya boleh ubahkan putarannya dan juga menterbalikannya, seperti yang ini tapi selain itu saya, saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi, selain yang yang ditunjukkan yang tadi jadi sebagai contoh katakan saya ingin um, mengubah warna bahan item ini dari putih menjadi merah kalau saya gunakan bucket tool dan saya uh, buatkan macam ini, warna tuh dia tidak akan berubah dari putih ke merah. Dia tidak akan berubah. Hah? Saya tekan pun tidak dapat. Sebaliknya, warna itu pula dia akan diisi di belakang. Macam yang ini, oke. Okay? Satu lagi perubahan yang saya inginkan uh, dibuat. Ke, uh, dilakukan ke atas bahan ini ialah ekor belon dialog. Katakan saya sedang uh, melukis uh, komik atau manga dan ada dua orang di uh, di panel di sesuatu panel yang itu. Jadi macam contohnya di sini ada seorang nih Oke, okay, sudah ada lagi seorang nih di sini oke, okay. jadi saya inginkan saya ingin melukis uh, ekor belon, dialog yang menunjukkan salah satu daripada mereka sedang bercakap saya tidak boleh sembarangan melukis ekor macam ini, oke okay? nanti kalau tiba-tiba saya ingin pindahkan oh, kalau tiba-tiba saya ingin pindahkan uh, item yang ini tertinggallah ekor yang itu oke okay? so objektif utama saya adalah untuk ekor yang ini dia betul-betul bergabung dengan item yang ini yang mana untuk membuat macam begini atau melakukan apa yang saya inginkan itu saya mesti kena sunting atau buat perubahan ke atas bahan item yang ini oke okay. jadi uh, serta merta untuk untuk membuatkan bahan item ini boleh diubah atau disunting. Saya akan melakukan hal ini. Oke. Okay. Uh, pertama sekali anda pergi ke menu bar di atas ini dan ketik butang layer yang ini. Di menu juntai bawah ada anda akan uh, dapati ada item yang ini rasterize material. Oke. Okay. Anda cari rasterize material ini lalu klikkannya. Dan serta-merta ke kotak yang mengelilingi bahan item ini serta-merta hilang. Oke, okay? dari sini anda boleh menyunting atau mengubah bahan item ini. Mari mula dengan uh, memadam sebahagian kecil di uh, di sini. Oke, okay. um, di sini adalah tempat mana yang mana saya maukan ekor itu dilukis. Hanya dengan memadam pun, saya sebenarnya sudah membuat perubahan untuk menyunting bahan item yang ini. Tapi uh, saya akan teruskan demonstrasikan uh, lebih banyak perubahan. Jadi sekarang saya akan lukiskan ekor yang di sini untuk uh, menunjukkan bahwa watak yang yang tadi itu sedang bercakap. Sebagai contoh, hmm, macam ini. Oke. Okay. Alright, so saya sudah siap melukis item yang ini. Sekarang mari kita coba gerakan item yang ini. Oke, okay, Anda lihat di sini ke semua bahan ini digerakkan sekali dengan ekornya. Kali yang yang ini. Jadi, ini bermaksud saya telah berjaya membuat perubahan ke atas bahan item yang ini. Lepas ni, bolehlah juga saya mengisi bahan ini dengan warna macam ini. Hmm. Oke. Okay. Atau membuat lebih banyak perubahan atau suntingan yang lain nanti. Jadi, sila ingat jika Anda ingin menyunting atau membuat sebarang perubahan ke atas bahan item, Anda hanya perlu pergi ke menu bar, tekan atau klik butang layer ini, lalu pilihkan rasterize material. Oke, okay. bahan item itu akan ditukar menjadi sebuah gambar aja di atas canvas dan bukannya sekadar objek Um, uh, sekadar objek, sudah oke. Okay? Jadi, uh, uh, dengan itu, anda patut sudah tahu bagaimana untuk menukar warna bahan tampalan dan uh, warna bahan tampalan yang ini, dan membuat uh, perubahan ke atas bahan item. Oke, okay, di tutorial yang seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh mengaplikasikan bahan-bahan dalam sebuah lukisan. Gabungan semua yang sudah Anda pelajari tentang tetingkat bahan dan bahan-bahannya akan digunakan di video tutorial Medibang Paint Pro yang akan datang. Oke, okay, itu saja untuk tutorial video Medibang Paint Pro kali ini. Sila like video ini dan subscribe ke channel Moonlight Nana atau follow saya di Facebook. Bersama kita membantu satu sama yang lain dalam bidang seni.